Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke teman-teman, sebelumnya gue minta maaf ya. Untuk kali ini gue gak bisa bahas time attack dari stage 1 sampai stage 7 ya, karena gue gak sempet. Jadi gue cuman bahas kali ini yang nomor 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita mesti cetak 2 gol with defender. Sama yang still 2 goal from the karate keeper ya. Cuman yang kali ini gua bahas yang cetak 2 gol menggunakan defender. Oke, kali ini pemain yang dapat buff kali ini itu skill type ya, warna hijau. Jadi disarankan pakai warna hijau. Oke, nah, ini tim yang gue pakai. Jadi nanti gue pakai Takeshi ini ya teman-teman ya. Ini Takeshi ya, meskipun invalid tapi nggak masalah. Yang penting Toho Trinity-nya nyala ya. Jadi kita wantu dari belakang sampai depan. Nah, kenapa gue pakai Takeshi? Karena ada ini teman-teman, wantu range enhance ya. Jadi plus 80% wantunya. Ya, jadi nggak kalah ya sama Owairan. Kalau teman-teman itu nggak mainin kemarin event, mau pakai Tsubasa ini juga boleh ya, nggak masalah. Tergantung sukanya yang mana. Kali ini gue pakai Takeshi ya, tapi Takeshi harus punya Hyuga sama Sorimachi harus dimasukin karena Toho Trinity ya. Trinity itu 3. Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Jadi untuk stage ini masih yang pegang rekor itu Owairan. Cuman buat teman-teman yang nggak punya Owairan ya, ini alternatifnya. Ya, jadi ini nggak kalah sama Owairan. Karena ini wantunya plus 80%. Gua nggak tahu ya kalau Owairan berapa ya. Yang jelas ini plus 80%. Jadi jauh banget. Atau nggak bisa sama setara kayak Owairan, gue juga nggak ngerti ya teman-teman. Yang penting ini jauh dan ini nolong banget. Kimas, Hyuga-san. Satu. Nah, karena posisi Takeshi ini di bawah ya, kita berharap bolanya dari bawah. Nah, ini kayaknya di bawah nih. Nah, ini dia nih. Makenai yo. Shoubu da. Shoubu da. Yoshi koi. Iku zo Takeshi. Sorimachi. Oke, ini di bawah 20 menit sepertinya. Ike. 18 menit. Gak susah ya, asal Takeshi-nya di evolve ke UR Max.
Hidden Evo ya. Harusnya teman-teman punya, karena kemarin kan ada misinya tuh. Nah, kecuali nggak dimainin misinya kemarin, ya coba aja dinaikin gitu. Oke, jadi kuncinya cuman Takeshi ya teman-teman, bisa dapat angka minimal mirip kayak ini ya, 1827. Oke, kita daily gacha. Nah, cuman ada hari ini cuma ada Japan pickup transfer. Jadi kita coba peruntungan keteng. Siapa tahu dapat Hyuga biru. Wah, nggak dapat ya. Ikuzo Tsubasa. Naturezo. Ike. Ada lagi nggak ya? Oke, karena pada ngeteng ya teman-teman, gua dapat semua. Oh, penasaran juga sih pengen keteng ya. Gua kita keteng, ini kan free-nya ada 20. Berarti kita keteng 4 kali ya. Kita keteng 4 kali. Oh ya, teman-teman jangan lupa tanggal 5 berarti lusa itu ada update ya, apa namanya, Sweden tuh Swedia ya, Sweden step up ya, step up-nya 3, ada 4 pemain Swedia dan plus 1 Levin baru warna hijau, itu bisa hidden evo lagi ya. Gua nggak ngerti ya, Levin udah ada 2 loh bisa hidden evo, warnanya juga sama lagi. Ini ketengan kok bau mulu ya. Gila, teman gue ngeteng terus dapet gila. Giliran gue aja suram nih. Oke, coba kita quit sekali. Kita tes. Memang kayaknya subbender Suwasa ini suram ya, memang bau bener-bener. Gila, gue wangi banget di bender bias ya. Nah, ini. Aduh. Iya, burung 5 padahal. Aduh, dapat kayak sekali ngeteng ya. Oke, udah habis teman-teman. Segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Tinggal berapa tuh? Kurang lebih 10 lagi teman-teman. Subscriber 1000. Jadi kalau sudah 1000, giveaway account buat teman-teman. Nanti prosedur caranya gimana, nanti gue bikin video khusus prosedur untuk giveaway ya. Jadi gue rencana mau buat konsep itu pertanyaan. Jadi teman-teman harus tahu seputar tentang Kapten Tsubasa ya, Kapten Tsubasa Dream Team utamanya. Oke, sampai ketemu di next video.